Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan konglomerasi keuangan di tanah air untuk segera menunjuk perusahaan holding paling lambat akhir Maret 2015. Salah satu konglomerasi yang diwajibkan, Panin Group, yang menyatakan belum memperoleh keputusan final siapa yang akan menjadi induk usahanya. Menurut Bank Panin Indonesia, upaya konsolidasi lebih kepada konsolidasi pelaporan risk management, di mana perusahaan dalam grup yang memiliki risk management paling kuat akan menjadi konsolidator dari grup dan bukan hanya sekedar berdasarkan aset terbesar. Sudah kami sedang dalam pembahasan dengan kelompok Panin Group, dan saya mohon maaf saya belum bisa sampaikan sekarang, tapi nanti pada saatnya setelah kita sampaikan ke OJK tentu kita juga terbuka dengan rekan-rekan. Mohon ditunggu deh ya. Saya mendahului ini enggak baik.